Halo kawanku, kita berjumpa lagi di channel Rakyat Desa ya. Kali ini kita akan mereview barang yang kemarin kita beli ya, sekitar 3 bulan yang lalu ya. Ini karena kemarin ada kebutuhan untuk proyek ya, pemasangan hulu. Ini kemudian lihat-lihat di toko online ya. Ini kita beli bur, mata bur ya. Ini mesin bur ya, mesin bur. Mereknya Nankai by Japan Teknologi, dari Jepang kalau melihat logonya Jepang. Kemudian kedua, karena kita beli kemarin satu paket ya, ini yang satu Hulso, mata gergaji Hulso ya, ini yang super duper besar, ini besar, dengan harga kurang lebihnya kemarin itu 350 ya. Oke, untuk pertama ya kawanku, kita langsung saja mereview Hulsonya ya. Untuk yang pertama Hulso, kalau melihat bahannya ya, barangnya ini ya, dengan harga kemarin kalau nggak salah itu satu paket 70.000 ya. Ini ya mata hulso, ini mata hulso, ini satu paketnya itu 370.000. berapanya banyak sekali, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 mata gergaji ini macamnya. Ini kemudian ini plus biasa ini untuk kepala mata bur. Oh, tambah satu ini apa ini? 13 ini. Nih, berarti ini dapatnya banyak sekali ya. Kalau melihat bahannya, ya lumayan bagus ya. Lumayan agak tajam ini. Nanti kalau diasah pasti tajam. Bagus ini. Kalau lihat bahannya itu. Ini dengan harga segitu murah. Berarti tokonya itu amanah dan bahannya itu bagus ini. Kemarin udah dicoba di peralon nih. Bagus kalau di peralon, kalau di kayu kurang bagus. Karena apa? Ini perlu ketajaman lagi ya, perlu tingkatan yang tajam, harus diasah lagi ya. Ini diasah, ini sudah otomatis kanan kiri matanya. Ini kegunaannya untuk melubangi ya, baik kayu ataupun peralon ataupun dan yang barang-barang lunak. Ini mata hulsonya. Kemudian untuk mesin burnya ya, ini mesin bur ini, berarti kalau ini 350, ini dua macam, dua item, dikurangi 70 ini harga kurang lebihnya 280 ya. 280 ini. 280 dapat kayak begini ya. Untuk jujur saja ini, jujur saja ini. Kemarin udah dicoba untuk pemasangan baut hulu. Kemarin ya berfungsi lumayan lah, lumayan. Lumayan, tapi kalau untuk yang tenaga, membutuhkan tenaga yang ekstra besar, ini kurang mampu ya dengan harga segitu. Soalnya dengan harga kurang lebih 280 dapat kayak begini, dapat mesin segini, itu kalau digunakan untuk perkukangan ini tidak mampu ya, apalagi untuk hulso ini. Wah, jelas ini tidak kuat tenaganya. Ini sudah full tapi suaranya cuma kayak begini. Ini kemudian kekurangannya ini banyak sekali ya. Untuk tenaga ini kurang powernya itu kurang besar. Kemudian ininya gampang kretek-kretek ini. Ini kalau anu ini gampang kretek-kretek ini bunyinya di sini kepalanya. Fungsinya kanan kiri semua normal ya. Tapi kalau untuk tenaga memang kurang. Dan apa ini? Ini satu paket kemarin isinya apa saja? Isinya itu baterai 2. Ini baterai charger ya, ini isi ulang. Kemudian ini casnya itu ukurannya enggak tahu, ini voltasenya kayak kurang paham ini kayak begitu. Kemudian ini untuk untiran yang bisa meliak liuk ya, ini drainnya matanya ini. Kemudian satu paket itu ada mata drain yang mulai kecil, main plus, cuma dua macam lah, sama tiga macam ini. Tiga macam sama bintang, ini kunci bintang. Kalau ini enggak ikutnya. Kemudian ini dapat ini yang ukuran 6 mili, dapat kepala mata drain dapat ya. Oke ya kawanku, itu mereview. Kita coba saja kalau untuk kawan-kawan tidak percaya. Kita coba pakai bur aja ya. Nih, nah ini kan gampang dol ya. Loh, ini harinya nggak ada suara kayak gini.
Ini namanya dol ini. Gampang dol. Kita coba langsung saja di sini. Seberapa bisa tembus itu berapa? Ini coba bisa lihat ya. Nah, ini malah enggak, kalau enggak kuat dia mati sendiri nih. Nah, ini udah enggak kuat. Padahal baru diisi ya. Kalau untuk tekanan yang power harus membutuhkan besar itu enggak kuat ini. Ini yang mesinnya enggak kuat kawanku. Gitu ya kawanku. Untuk review ini, kalau jujur dari channel Rakyat Desa mengatakan jangan beli. Jangan beli yang kayak begini ya. Beli terus terang cuma Rakyat Desa saja yang sudah menjadi angen-angen, tapi ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hasilnya itu powernya kurang. Lebih bagusnya beli yang mata bur, mesin bur yang ukuran kepalanya sini 1 cm. Itu dengan kisaran harga 200.000 itu bagus di online. 200.000 ke bawah kemarin saya juga beli itu harganya malah kekuatannya bagus. Sudah 1 tahun lebih itu tidak apa-apa dan powernya juga bagus, tahan panas juga. Panasnya itu enggak gampang panas itu. Oke ya kawanku, terima kasih ya kawanku untuk mereview dua item ini, baik mata mesin bur merek Nanka ini ukuran 1 cm atau 10 mili dan mata Hulso. Ya, saran-saran dari channel Rakyat Desa untuk Hulsonya tidak apa-apa, ini bagus hasilnya, apa bahannya ini bagus, jadi tidak apa-apa kalau mau beli ya. Ini bagus sekali ini, soalnya kalau di toko rata-rata itu 100.000 lebih. Kemudian kalau ini tidak pikir dua kali dulu ya kalau mau beli ini ya. Lebih baik beli yang biasa saja, jangan yang elektrik apa-apa ini. Jangan beli kayak begini ya. Bisa mempertimbangkan kalau mau beli mesin bur yang kayak begini. Kalau mereknya tidak merek yang sekalian bagus, jangan dibeli ya. Oke kanku, terima kasih. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Oke.